hasil apa, sebagaimana beredar ada informasi hasil pemilu di luar negeri, itu tidak benar, menyatakan. Karena penghitungannya baru akan dimulai tanggal 17, ya. Berarti ini hoax. Bisa nggak ya, langsung ditangani, ditangkap gitu, atau harus pakai laporan? Karena kalau harus pakai laporan, terus terang saja prosesnya kan panjang ya. Karena sebetulnya energinya itu tidak banyak, karena sudah tentulah kan untuk kegiatan persiapan-persiapan dan pelaksanaan pemilu itu bisa ditangkap langsung. Karena itu jelas, itu nggak benar beritanya. Saya muak dengan keadaan ini. Ini bukan republik yang saya bela. Ini bukan republik yang saya pertaruhkan nyawa saya.